Taeyeon masih sempat perhatikan fans saat kegencet kerumunan di bandara. Kim Ji-won terjebak situasi berbahaya saat baru datang dari perjalanan luar negeri. Namun sikap istri Kim Soo-yeon dalam drama Queen of Tears itu menuai respon positif dari warganet. Pada Rabu 15 Mei 2024, Ji-won tiba di Bandara Internasional Incheon setelah melakukan jadwal luar negeri. Usai menempuh perjalanan dari Singapura, aktris cantik itu ramai disambut oleh penggemar di bandara. Namun sayangnya Ji-won jadi kegencet banyak fans yang ingin mendekat. Hal ini pun membuat sang aktris terkejut sekaligus bingung dengan situasi yang ada. Meskipun kebingungan, Ji-won tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk fans. Ia menerima bunga, surat, dan hadiah dari fans yang sedang berusaha membelah keramaian. Situasi sangat tidak kondusif ketika Ji-won berjalan dari terminal kedatangan menuju mobil. Namun ia tetap berusaha memberikan pose tangan terbaik ketika dipotret banyak orang. Sambil terus bergerak, Ji-won terus-menerus mengingatkan penggemar untuk berhati-hati. Ia kerap meminta fans untuk berjalan sambil melihat ke depan. Dengan sisa kesabarannya, Ji-won pada akhirnya berteriak dengan keras, "Aku terjebak sekarang!" Selain sang aktris, manajer Ji-won juga hampir terjatuh karena kesulitan bergerak. Melihat manajernya hampir jatuh, Ji-won memastikan manajernya baik-baik saja sebelum masuk ke mobil. Sikap Ji-won yang masih sempat memperhatikan keselamatan fans membuat netizen khawatir sekaligus takjub. Banyak dari mereka berharap agensi sadar bahwa aktrisnya dalam situasi berbahaya. Di sisi lain, mereka memuji kesabaran sang aktris. Sementara itu, Ji-won baru-baru ini menandatangani kontrak iklan soju Chum Churum menggantikan Han So-hee. Dengan demikian, Ji-won dianggap sedang dalam puncak popularitasnya karena menjadi model iklan soju.